Dibentuk 1547, Semarang terus berkembang tiap masanya. Akses ke kota ini beragam. Bandara Internasional Ahmad Yani salah satunya. Berkembangnya era turut meningkatkan berbagai sektor yang ada dan menjelma Semarang yang kini. Taman Indonesia Kaya, ruang terbuka hijau utama di Semarang sejak Oktober 2018. Bergerak ke bangunan baru, Februari 2022, museum berisi sejarah kota lama di Semarang diresmikan. Rekam jejak kota Semarang dari masa ke masa terabadikan di sini. Selanjutnya, Stasiun Tawang. Stasiun yang bertransformasi meningkatkan pelayanan dengan tetap menjaga jejak sejarah. Perjalanan dalam kota, Trans Semarang hadir dengan harga terjangkau. Singgah di kota ini tak lengkap jika tak mengunjungi Lawang Sewu dan Tugu Muda. Keduanya ada pada satu lokasi yang menjadi ikonik kota Semarang. Selanjutnya kita nikmati suasana masa kolonial di Kota Lama. Tempat ini menjadi primadona bagi warga kota Semarang sampai mancanegara. Kota Lama menjadi area kegiatan Car Free Day, kuliner, maupun event berbasis budaya. Bangunan-bangunan dan jalanan di sini mengalami pengembangan dengan tidak meninggalkan ciri khas Eropanya. Kawasan ini menjadi lebih tertata, nyaman, dan wajib jadi tujuan wisata bagi siapapun yang datang ke kota ini. Setiap sudutnya punya sejarahnya. Kota Semarang begitu riuh dengan sentuhan modern, berpadu dengan gaya klasik Eropa, serta keragaman penduduknya. Setelah puas berwisata, tak lupa mampir ke pasar tradisional terbesar di kota ini. Pasar Johar, salah satu cagar budaya ini merupakan pusat perekonomian masyarakat kota Semarang. Sempatkan mampir ke sini untuk lebih dekat dengan kota Semarang dan produk UMKM dan lokalitasnya. Tak sekedar Eropa dan sejarah panjangnya, Semarang juga memiliki kisah lain. Kelenteng Sampokong hadir sebagai simbol akulturasi budaya Cina dengan adat Jawa, sekaligus memori perjalanan Laksamana Cheng Ho, penjelajah dunia asal Cina. Kota Semarang sekarang lebih maju dan tampil elegan. Sempatkan diri untuk hadir di Semarang ini.